Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alun Putra, channel yang pastinya di channel yang seru ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membawa bus warna kuning teman-teman ya. Kita akan menggunakan trayek dari Solo ke Semarang teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan barbar di jalan lintas Jawa teman-teman ya, maksudnya di jalan Solo ke Semarang teman-teman ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, supaya apa, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Alun Putra, channel yang pastinya di channel yang seru ini ya teman-teman ya. Jangan lupa like juga, komen, share semuanya banyaknya ke teman-teman kalian semua, agar teman kalian semua tidak ketinggalan juga video-video terbaru dari channel Alun Putra channel ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe, semoga rezeki kalian bertambah dan panjang umur ya teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita mulai aja perjalanan kita. Kita akan melewati jalan pergunungan teman-teman, dan kita nggak akan melewati jalan tol teman-teman. Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip karena apa? Karena bakalan seru nanti di perjalanan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kena lampu merah, kita berhenti sebentar teman-teman. Kita harus patuh pada rambu lalu lintas supaya tidak terjadi yang tidak-tidak teman-teman ya. Mohon sabar sebentar karena bus kita belum jalan karena lagi kena lampu merah teman-teman ya. Oke teman-teman, lampu hijau, kita langsung tancap gas. Oke teman-teman, kita belok kiri. Kita ikuti hanya peta di sebelah pojok kiri di atas teman-teman ya. Kalian bisa lihat juga di atas pojok kiri ada gambar petanya, kita ikuti itu. Waduh teman-teman, kita ditabrak. Kita padahal kita udah hidupin lampu dari lampu belok, lampu jalan teman-teman, kita ditabrak. Aduh, mau bilang apa, kita pendatang baru di jalan Solo Semarang. Kita sabar aja teman-teman, gak apa-apa, kita nanti kalau lecet sedikit kita perbaiki di bengkel pribadi kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung tancap gas, gak usah lama-lama teman-teman. Ini dia driver bus kita teman-teman. Aduh teman-teman, ini drivernya luar biasa teman-teman, emang sering melintas di jalan dan kayak gini teman-teman ya, jalan pegunungan kayak gini. Jika kalian yang belum pandai membawa bus besar di jalan pegunungan kayak gini, jangan barbar dulu teman-teman ya. Ini drivernya udah berpengalaman yang sangat sangat lama teman-teman ya. Driver ini luar biasa lah pokoknya teman-teman ya. Jadi banyak juga mobil-mobil minibus yang lain yang mengantar
penumpang atau sewa. Oke teman-teman, kita yang belum ada ini kita sedang ya. Aduh, banyak rombongan bus dari arah berlawanan teman-teman. Hampir teman-teman, jika kalian tidak bisa, aduh teman-teman, hampir saya emang ini jujur yang sangat betul pengalaman teman-teman. Hampir saja kita adu laga kami teman-teman. Aduh, ini bus-bus dari arah sana banyak kali ya teman-teman ya. Mungkin kita akan buat dari Semarang ke Solo teman-teman. Aduh, mantap teman-teman. Oke, kita lagi menurunkan bukit, maksudnya gunung. Ini kita. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kota Semarang. Sebentar lagi kita akan menuju ke terminal teman-teman ya. Kita langsung belok kiri ya teman-teman. Oke teman-teman, terminalnya di sebelah kanan kita karena terjadi kemacetan. Kalau masuknya nggak kelihatan teman-teman. Aduh, gimana nih teman-teman ya? Oke, kita lewat dan sedikit tadi. Yang sudah lama nggak pergi ke Semarang teman-teman. Lewat sedikit tadi. Kita mundur dulu teman-teman. Aman di belakang aman teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita itu, aduh, berhenti lagi mobil tuh, mungkin lampu merah teman-teman ya. Nah ini belok, kita belok, kita nggak bisa masuk teman-teman. Harus sabar kita, harus sabar sebentar teman-teman. Kita nggak bisa masuk. Ini yang di belakang, mohon maaf sedikit ini nggak lama nih, bukan salah saya sebenarnya. Aduh teman-teman. Aduh lama ya teman-teman, panjang antrian teman-teman ya. Mana teman-teman? Aduh lama ya teman-teman. Padahal kita udah nyampe, mau istirahat, mau makan, mau minum kopi sambilan menghisap rokok sempurna kretek ya teman-teman ya. Apa kita langsung putar balik aja di depan mana ini panjang antrian teman-teman ya. Oke, kita putar ya di depan teman-teman, kita putar ya melewati jalan sebelah sana biar kita lewat ya sebelah teman-teman. Emang gak apa-apa lah, kita nggak ada itu, nggak ada mobil lewat juga. Oke, kita putar arah aja teman-teman, lebih enak masuk dari arah sini teman-teman daripada masuk sebelah kiri tadi. Agak lama nunggunya, nunggu itu ada lampu merah depan, makanya mobil itu agak macet sedikit. Nah,
ini sebelah kiri kita nih lorong masuk terminalnya. Kalau bus-bus penumpang baru mungkin nggak tahu nih lorong masuknya. Oke, kita buka setir habis-habisan karena ini sempit kali. Oke, nah kita masuk di spion kiri kanan aman, kita langsung masuk aja teman-teman. Ini kita tempat parkir kita teman-teman, di sudah ditunjukkan teman-teman. Ini dia penampilan bus kita. Ini bus warna kuning, busnya sangat luar biasa teman-teman, dan drivernya sangat luar biasa juga. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis ya teman-teman. Yang belum subscribe tolong di subscribe lah teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita akan menurunkan penumpang di terminal Semarang teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.